Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Ashraf Suarin. Hari ini ada satu soalan yang saya terima. Bolehkah orang yang telah lanjut usianya tidak melaksanakan ibadah puasa? Subhanallah. Jawapannya, dibolehkan kepada orang-orang yang telah lanjut usianya, sama ada lelaki atau wanita, untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Sama seperti dibolehkan untuk tidak berpuasa kepada orang yang sakit, yang tidak yakin boleh sembuh dari penyakitnya itu. Subhanallah, sebagaimana Allah bagi ingat dalam surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kamu kesenangan dan tidak menghendaki bagi kamu kesusahan. Subhanallah. Di sebalik ayat ini bermakna Allah beri rusuh, Allah beri keringanan. Dan ada ingatan yang lain juga, diberi keringanan kepada orang-orang yang lanjut usianya untuk berbuka, yakni tidak berpuasa, dan hendaklah mereka memberi makan sebagai ganti setiap hari secupak, dan tidak perlu mereka menggantikan puasa tersebut. Wallahualam, moga-moga menjawab soalan tadi, moga-moga ada manfaat. Wallahualam, maafkan saya, doakan saya.